Pemirsa, dugaan penodaan agama oleh pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sudah memasuki tahap penyidikan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan akan ada penetapan tersangka dalam beberapa hari ke depan. Hal tersebut dikatakan oleh Mahfud MD saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sekarang kan sudah dalam proses penyidikan. Dan karena penyidikannya ke yang dia lakukan, kalau nanti sebentar lagi ada tersangka, ya mestinya paling tidak dia kalau masih ada lagi ke siapa. Nanti kan di atas hasil gelar perkara sudah naik ke penyidikan, pasti itu tinggal menentukan tersangkanya. Ya tunggu aja beberapa hari lagi ke depan. Pak, bagaimana yang penting itu harus ditindak secara hukum. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Dan percayakan ke aparat, karena aparat itu punya tim ahli juga ya, untuk menentukan siapa bersalah karena apa.